Another one. Another one. Dengan saya di channel Dikis Dis. Di sini kita akan menggunakan SG dan saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal penting terkait shooting guard untuk fokus 3 point, yang dimana tidak memaksa jika no open no shoot. Jadi di sini ada beberapa parameter yang penting nih guys. Nah, apa aja sih parameternya? Oke. Kita mulai dari player. Kebetulan saya menggunakan karakter legendary dari Frank dan itu sudah grade-nya grade B dengan rating 1999. Di sini 3 point shoot saya ada 270. Nah, 3 point shoot ini buat apa sih? Dia ini berefek kepada field goal of 3 points. Nah, field FG ini field goals guys ya. Jadi ada dua sebenarnya tuh, EFG atau efficiency field goal dan field goal atau FG. Nah, jadi ini berefek kepada 3 point shoot kita. Kemudian kita fokus ke run. Nah, run ini dia berefek kepada kecepatan pergerakan dari semua gerakan. Contoh entah itu dribble atau run atau ngedash atau ngedrive. Jadi ini mempengaruhi kecepatan tersebut untuk parameter run. Kemudian untuk stamina. Nah, stamina ini ngefek kepada stamina ya, seperti ya yang kita tahu di bar di bawah karakter kita itu stamina guys. Jadi wajib dinaikin karena drive itu perlu stamina. Kemudian untuk ekstra saya di sini, range maksimal saya tuh untuk 3 point di sekitar 8.4 meter. Kemudian 3 point field goal saya itu 0. Nah, ini penting nih guys, 3 point resistant. Nah, 3 point resistant ini apa? Jadi dia berefek negatif kepada field goal kita pada saat 3 point shoot kita sedang diinterrupt atau diganggu. Nah, jadi kalian tahu kan seperti di ini. Nah, jadi ini berefek untuk resisten kita terhadap marking oleh musuh. Jadi ini wajib dinaikin atau ditinggiin guys. Kemudian ya mungkin drive tumble lumayan fungsi. Kemudian ini skill saya gunakan guys, yang skill saya gunakan, dan ini sepertinya wajib kalian naikin. Kenapa? Di sini SP 3 point shot. Nah, ini kalian butuh untuk menambah akurasi, range serta resisten 3 point kalian, guys. Kita bisa lihat di sini level 6-nya. Kemudian untuk fade away,
Jadi dia block resistance-nya tuh bertambah 12, kemudian skill speed-nya atau gerakan atau drive-nya untuk shoot ke belakang itu tambah 1, kemudian untuk mengurangi interupsi itu 45%. Jadi ini cukup penting, guys. Kemudian spin move step back, nanti kita coba lihat untuk drive-nya. Kemudian untuk intercept, nah ini penting nih guys. Untuk passing-passing C kita wajib pakai ini. Kenapa? C itu passingnya sangat jelek, jadi kemungkinan besar ya bisa kita intercept atau kita ganggu atau kita ambil atau kita potong passingnya. Kemudian untuk side drifting jumper, nah ini sebenarnya ini penting banget guys. Kenapa? Jadi kalau menurut saya pribadi untuk ini penting guys. Jadi skill deskripsinya seperti ini. Nah, kadang kita shoot itu pada saat kondisi diam itu pasti terkejar oleh musuh, terkejar oleh markingan kita. Jadi untuk ini ya mengurangi interrupt dari musuhnya. Cuman di sini nih field goal kita berkurang nih dari 6% minus 6%. Jadi ya plus minus guys untuk ini. Makanya saya akan maksimalin nanti ini di level 6 field goalnya jadi minus 5%. Kemudian direct pass, dust dribble, shake resist, diving catch, dan kemudian back dribble. Nah seperti video yang sebelumnya yang di awal prolog tadi, apa aja sih skill yang saya gunakan? Nah jadi kita gunakan dust dribble, kemudian backspin move step back. Jadi seperti ini guys untuk tampilan drive saya atau combo drive saya. Sebelum ke drive, kita coba ke kartu dulu. Nah ini kartu yang saya gunakan guys. Jadi kartu ini sangat penting. Jadi kalian, saya sih merekomendasikan kalian menggunakan tracer atau ini. Jadi ini 3 point shot, stamina, dan control. Control ini biar apa? Biar gak gampang di steal guys. Nah sub statusnya juga tim penting nih guys. 3 point shot interrupt itu 2%. Nah nanti bakal naik terus nih guys. Jadi pada saat kita 3 point untuk interruptnya bakal berkurang. Kemudian middle shot interrupt itu fungsi untuk lawan SF guys. Drive tumble itu kecepatan kita ngedrive. Kemudian 3 point shot interrupt itu ya kita ganggu pada saat SG mereka atau SG musuh, itu kita bisa ganggu 2%. Kemudian 3 point resistant kita nambah 1%. Nah yang jelek nih di sini sih, saya ada dung red di sini, harusnya tidak perlu. Jadi kalian kalau naikkan, kadang nih guys bagus atau enggaknya itu hoki-hokian sih guys untuk revamp. Jadi saya enggak terlalu merekomendasikan revamp kecuali dari sub status 2 ini jelek. Saya sih merekomendasikan tracer, kemudian jam on it kalau enggak salah itu untuk, sebentar saya kita cek, ah ini dia. Jadi dia nambah 3 point shoot, stamina, serta lari atau run. Nah ini cukup bagus nih guys. Ini rekomendasi saya untuk SG, jam on it sama tracer. Oke, jadi kemudian kita coba ke drive nya kita guys. Kita coba tes. Oke, di sini saya menggunakan drive atas itu dust dribble, kemudian backspin step back. Nah jadi saya ada dua nih finalnya, front spin move step back dan back spin move step back. Nah ini beda nih guys. Contoh ini digunakan pada saat saya berada di kondisi di atas seperti ini, di atas dari yard sedikit. Kita contohkan pada saat kita ngedribble ke kiri, kita harus ngedrive ke kanan, itu biar nge-trigger dia ankle break guys. Contoh seperti ini, sap. Ankle breaker. Jadi seperti itu guys. Dan kebetulan nggak masuk. Jadi untuk seperti itu dia ya keren sih. Seperti ini. Unstoppable. Nice shot. Bisa kalian gunakan juga untuk di bagian sini, sisi kiri dan kanan yard. Seperti biasa, dari atas atau dari bawah ke atas. Wow. Shooting. Oke, masuk. Atau dari sisi sini juga
pada saat kita ngedribble bawah, kita serentak drive ke atas dengan analognya ke atas, guys. Seperti ini. Three pointer. Good take. Oke. Jadi seperti itu, guys, drive untuk combo atas saya. Kemudian combo 2 saya atau drive ke kanan, itu saya gunakan dash dribble, back dribble, kemudian drive to the left, kemudian front spin, move step back. Nah, jadi ini saya gunakan pada saat kapan sih? Saya gunakan pada saat di berada lingkaran yard. Nah, ini cocok nih untuk kita pada saat awal-awal atau kita minta screen ke teman seperti cuplikan video ini. Kita bisa gunakan, guys. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Sama seperti sebelumnya, kita ngedribble ke kanan atau ke kiri, kemudian kita ngedrive ke arah sebaliknya biar dia nge-trigger ankle breaknya musuh, guys. Seperti ini. Dan itu hasil akhirnya, pasti bisa masuk, pasti masuk dan berada di luar dari yard 3 poin kita, guys. Kita coba lagi dari sisi kanan yard. Dia pasti berada di luar yard kita. Kemudian kita, saya sih biasanya pakai fadeaway biar nambah jarak range ke belakang, biar tidak mudah diinterrupt atau diganggu oleh musuh. Dan biasanya ankle break sih. Oke. Kemudian untuk bagian bawah sama seperti bagian atas, guys. Sama bagian atas. Cuman hanya kondisinya berbeda. Pada saat saya ngedribble ke bagian atas kiri yard seperti ini, saya cross drive ke bawah. Sama halnya seperti yard kanan, pada saat saya ngedribble ke atas, saya drive seperti ini. Good take. Dan kasih masuk. Nah, itu combo 1, 2, dan 3 saya. Kemudian combo terakhir saya itu adalah combo 4 atau combo kiri, sama seperti sebelumnya, guys. Jadi pada saat saya ngedribble ke kanan, kemudian saya bakal drive ke kiri. Pada saat saya ngedrive ke kiri, saya ngedribble ke kiri, maksud saya, itu saya bakal ngedrive ke kanan. Jadi ini multifungsi seperti ini untuk drive ke kanan. Kemudian untuk drive kiri, pada saat kita jalan ke kanan seperti ini, guys. Behind the arc. Oke, masuk. Atau lebih bagus sih di tengah pada saat seperti ini. Ankle breaker. Aduh, gak masuk, guys. Jadi untuk 3 point ini sebenarnya hoki-hokian sih. Cuman lebih persentase lebih tinggi pas da saat dia posisi wide open. Jadi 3 point ini, guys, dia nggak selalu, persentasenya nggak 100% ya. Jadi jangan berharap pada saat wide open pasti akan masuk juga. Jadi seperti itu, guys, combo saya. Kemudian saya akan ngasih trik side jump yang saya pakai untuk level 5 tadi. Jadi biasa sih saya belajar dari, ada nih namanya IGN-nya, in-game name-nya itu namanya Bapak Lo. Nah, jadi dia biasa dribble seperti ini, guys. Dia ngedribble, dia nggak perlu drive. Dia ngedribble, kemudian dia ngedash berlawanan arah untuk mengecoh pergerakan lawan. Kemudian balik lagi ke awal dan nge-shoot. Nah, contoh seperti ini, guys. Oh, sorry. Jadi dia kadang agak susah sih. Nah, seperti itu, guys. Yang kita tahu tadi benar ya. Untuk side jump ini dia berkurang 5% field goal-nya. Jadi untuk 3 point shot kita berkurang 5% untuk persentasenya. Seperti ini. Kurang cekatan, kurang sempurna, tidak seperti IGN Bapak lo. Atau seperti ini. Nah, dia berada di dalam yard lo, guys. Jadi rekomendasi saya pada saat menggunakan ini berada di kanan atau kiri yard di titik ini.
di titik ini. Jadi contoh nih, kita pada saat ngedribble ke atas, kemudian ke bawah, dan shoot ke dalam. Seperti itu guys. Dia di titik sudut dari yard, bagian kiri dan kanan. Contoh seperti ini. Nah, dia bakal masuk guys, dan itu terhitung 3 poin. Persentasenya lebih besar. Kita contohkan lagi, seperti ini. Nah, jadi itu tutorial saya guys, terkait shooting guard yang saya gunakan. Jadi untuk shooting guard yang saya gunakan, tampilan layoutnya seperti ini. Oh sorry, ini sepertinya harus kita hapus dulu aja. Oke, kita kembali aja guys. Jadi itu saya kill yang saya gunakan, dan stamina cost saya nih sedikit ya, karena stamina saya sih, saya nambah stamina untuk ini saya. Jadi cukup membantu untuk ngedrive, keperluan drive saya. Nah, apalagi sih yang dibutuhkan untuk seorang shooting guard selain dari yang tadi saya jelaskan, yaitu di train guys. Nah, train ini kebetulan saya berada di level atau di rank 34. Nah, ini yang wajib dinaikin guys. Kenapa? Dia ini berefek kepada semua karakter yang kita punya. Dia semua level 34 dengan nambah parameter yang berbeda-beda. Ini untuk shooting guard dia nambah steel, kemudian stamina. Untuk center dia menambah block, kemudian untuk SF atau PF dia menambah kontak. Jadi ini sangat penting guys. Jadi kalian wajib naikin parameter atau advance atau training ini. Kemudian yang penting lagi itu adalah pasif. Nah, pasif ini kenapa saya katakan penting guys? Di sini kita lihat skill pasif saya atau skill talent saya itu sudah aktif. Skill talent dari karakter legendary saya sini sudah aktif. Jadi skill talent saya apa sih? Ini meningkatkan 3 point field goal kita pada saat, dan block resistance pada saat kita kena block guys. Jadi ini otomatis aktif pada saat kita di block. Ya harusnya sih jangan sampai di block sih. Nah, kemudian untuk pasif kita, saya menggunakan gain atau mendapatkan 1,5% dari 3 poin field goal selama 3 detik pada saat kita nge-ankle break musuh. Nah, ini penting nih guys, bagi kamu yang driver atau yang ngedrive, tukang ngedrive, walaupun pada saat kondisi open, shooting open, tapi tetap drive. Nah, ini aneh nih kan kadang. Nah, jadi bagi teman-teman center, SF, PF, pada saat mereka SG ini ngedrive pada saat emang open, kenapa dikatakan aneh? Ya sebenarnya mereka nggak aneh, mungkin mereka memakai pasif ini, drive shooter ini. Nah, drive shooter ini, jadi dia menambah 1,5%. Ya sedikit sih, cuman nambah persentase untuk free point itu sangat penting guys. Kemudian skill shooter. Di sini skill shooter 60% akan bertambah 60% kesempatan untuk menambah 5% dari 3 poin resisten kita. Nah, jadi dia ini menambah 3 poin resisten pada saat kita di marking, guys. Ini pasif yang saya gunakan. Kita bisa lihat di video ini skill saya pasifnya itu aktif, guys. Drive shooter, kemudian skill shooter, dan revenge. Nah, revenge ini aktif pada saat kapan? Dia tuh match di dalam match 30 detik terakhir guys, di counter atau di timing waktu 30 detik terakhir dia ini otomatis aktif. Jadi ini pasifnya lumayan bagus. Nah, jadi menurut saya itu yang paling-paling penting untuk evolve. Ya, saya masih nabung. Kemudian untuk trik yang saya gunakan itu ada 2 trik sih. Itu ini sebenarnya nggak terlalu mempengaruhin sih, cuma dia interrupt resistance-nya atau nge-markingnya bakal berkurang 1% pada saat kita di marking, yaitu martial shoot seperti ini. Kemudian karena saya menggunakan skill fade away, saya menambahkan triknya seperti ini. Keren sih guys. Jadi dia mengangkat kakinya sedikit. Kemudian selebrasi yang saya gunakan ya standar.
Dan sekarang posisi rank saya itu adalah legend, guys. Sombong amat. Jadi ya, saya di sini bukan shooting guard user sebenarnya. Saya di sini masih belajar dan saya harap video ini bisa membuka wawasan kita terhadap shooting guard, yang dimana shooting guard itu tidak boleh memaksa 3 point. Karena apa? Kita lebih mementingkan kemenangan tim, bukan untuk memasukkan poin hanya dari shooting guard. Di sini ada SF, PF, PG itu dan center itu bisa pointer juga, guys. Jadi buat kalian-kalian user SG, bisa dilihat di beberapa list ini. Semoga bisa membantu dan ya dapat menerangkan wawasan kita terhadap shooting guard ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe, guys. Kemudian di like video ini dan di share jika memang benar-benar ya memberi pengetahuan lebih atau memberi pengetahuan yang kalian sebelumnya belum tahu, jadi tahu akan hal ini. Dan tambahan, guys, untuk parameter yang penting itu ada di kostum juga. Di kostum saya selalu menambahkan status lebih saya, yaitu itu seperti yang kalian lihat. Usahakan juga untuk setiap baju atau setiap item untuk wardrobe kita terpakai semua, karena kita bisa menambahkan status permanen pada baju kepala ya, seperti item-item ini, guys. Di sini saya menggunakan 3 point shot, stamina run, kemudian steel juga ya, fokus ke situ, guys. Jadi ini menambahkan status rating kita. Di share jika memang benar-benar ya memberi pengetahuan lebih atau memberi pengetahuan yang kalian sebelumnya belum tahu, jadi tahu akan hal ini. Oke, guys, kali ini untuk video kali ini saya sudahi. Untuk gameplaynya mungkin nanti saya akan share untuk berikut-berikutnya. Jadi stay tune di video atau di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, guys. Terima kasih, bye.